Pasukan Rusia menyerang pangkalan pelatihan militer untuk tentara bayaran asing di dekat kota Mykolaiv, Ukraina Selatan, dan pasukan milisi pro-Rusia menguasai 30% Lichihang. Pakar politik Afghanistan menyatakan perluasan fakta pertahanan Atlantik Utara NATO hanya akan menambah kekacauan di dunia. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Kali ini bersama saya, Oki Satrial. Dan langsung kita mulai Dunia Dalam Berita dengan menit utama. Di mana ada informasi mengenai pasukan Rusia yang menyerang pangkalan tentara bayaran asing di Ukraina. Tentara Israel tewaskan pejuang Palestina dalam bentrokan bangunan 4 lantai runtuh di India dan baku tembak di Bank Kanada.